Ni kalau arwah ada, mesti dia seronok. Saya kosong. Saya manusia jahil. Saya banyak kekurangan. Saya banyak dosa saya. Selepas hampir 3 minggu pemergian isterinya, pelawak Shoaib sebab berkongsikan tentang keadaan terkini. Perkongsiannya itu ternyata membuatkan semua tersentuh. Kan, tapi bila Allah anugerahkan saya anugerah yang sangat luar biasa tu, saya rasa bila Allah ambil tu macam Allah. Kenapalah kalau ada dalam 20 tahun lagi kan. Saya ada juga goal-goal yang saya dan dia dah plan. Dah banyak. Itu yang saya bila saya tak dapat nak jalan dengan dia tu nanti. Macam mana? Macam itulah. Saya, itu je lah. Susahnya nak cakap. Saya terus ubah banyak benda. Daripada dulu lagi pun dah buat, tapi tidak semeriah sekarang. Dulu kalau solat Jumaahnya ada satu keluarga, contoh lima orang je, saya, isteri dan anak-anak. Sekarang ni semua pun sebab rumah mertua saya dengan adik ipar dekat sangat sebenarnya. Dekat je. Dan hari tu pun kita kuarantin positif semua sama-sama dan kuarantin di rumah saya sekarang ni. Jadi sekarang ni alhamdulillah setiap kali jemaah, setiap kali solat jemaah tu lebihlah daripada 10 orang tu maksudnya. Semua ada adik-beradik, abang ipar, adik ipar mertua saya. Lepas tu dah mula bergilir-gilir siapa kena jadi imam duduk kat depan. Lepas tu bila kita habis solat, kita ada bacaan Yasin. Lepas tu lepas bacaan Yasin ada yang belajar Iqra, ada yang belajar mengaji. Suasana rumah terus jadi berbeza. Sangat-sangat berbeza. Walaupun ada sedikit rasa kekurangan sebab someone is missing. Dia macam itulah kan. Maksudnya kadang-kadang kita akan cakap Allah hai, ni kalau arwah ada mesti dia seronok sebab dia suka ramai-ramai. Dia suka majlis-majlis macam tu. Dia sangat suka. Jadi itu salah satu. Ya sayang. Boleh. Kan sekejap. Siapa tu? Dia tengok. Wise. You Wise. You Wise. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Saya. Assalamualaikum Wise. Saya buka apa? Dia. Orang cakap salam. Salam. Ucapkan salam. You look so handsome Wise. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay dah. Masya Allah. Are you tutup. Tutup. Nampak Shuib ada share dengan dia. Tidur malam dengan dia. itu dia. So bila adanya macam majlis ilmu itulah maksudnya kita ada mengaji, kita ada taklim kita, suasana tu jadi lain. Sebenarnya itulah antara macam mana kita nak merubat rindu pada dia tu. And then macam contohlah memang kita bacaan Yasin tu pun kita khususkan kepada dia dan ahli keluarga yang telah pun pergi meninggalkan keluarga. So sebelum ni kita tak pernah buat. Kita buat dalam small group. Tapi sekarang ni semua dah sekali. So itulah hikmahnya saya kata Allah hai. Lepas tu cuma adalah bila ada waktu-waktu yang kosong-kosong sikit tu lah. Kadang-kadang tak tengah fikir apa lagi nak sumbat kan. Pasal kadang-kadang okay, anak ada time dia, anak dia main ke apa ke. Macam tidur pun tapi untuk jadual tidur sekarang ni dah betul-betul berubah lah. Tiga-tiga anak tidur dengan saya sekali satu katil. Cuma saya tengah fikir macam mana ni nak pisahkan, saya tak sampai hati. dia macam gitulah kan. Faham. Tapi tu tapi itulah dia. Itulah dia apa yang sedang berlaku sekarang. Tapi dia tak kira pun dia akan, kita akan tahu sendiri je. Oh hari 17. And then kalau biasa tengok sebelum ni pun saya selalu kat sini dengan arwah. Ini ruangan yang saya panggil ruangan saya dan dia lah. Sebab saya kat sini kadang-kadang kita karaoke sama-sama, buat banyak benda sama-sama, discussion kat sini. Itulah bila masuk hari ke-17 ni pun sebenarnya saya ingatkan makin lama tu macam makin okey kan. Tapi rindu tu makin berat. Dia macam itulah. Rindu tu makin berat. Tapi insyaAllah redha itu bulat. Saya yakin pasti arwah dekat tempat yang sonok sangat insyaAllah. Saya harap Allah peluk dia, Allah kasihkan dia insyaAllah. Saya jalan kehidupan saya macam biasa, cuma saya belum lagi keluar rumah. Saya keluar rumah sekali je, beberapa bulan tadi. Saya pergi vaksin
Itu pun saya nak keluar pun saya rasa macam something yang tak kena kan. Bila saya nak masuk kereta, saya duduk depan kereta lama sangat, saya cakap macam mana nak masuk kereta ni. Sebab biasanya saya akan keluar dengan dia. Tapi saya keluarlah seorang-seorang, keluar dengan kawan. Anak-anak alhamdulillah sebenarnya dorang macam Martin dia 6 tahun. Dia kadang-kadang kalau dia teringat dia akan tanyalah. Okey. Mengejut-mengejutlah soalan-soalan tu. And then Talita anak perempuan saya tunggal yang seorang-seorangnya perempuan. Dia ni dia perempuan kan. Sedih dia tu kadang-kadang ditunjulkan juga, kadang-kadang dia bercakap dengan saya sebelum tidur. Nanti dia akan tanya pasal ibu dia dekat syurga, dan kenapa dia, kenapa ibu dia tak lama dengan dia, padahal ibu dah janji dengan dia kalau pergi jalan nak duduk bilik sama-sama, nak beli barang make up, nak beli baju, nak share handbag lah, nak share dress yang sama kan. So dia akan cakap macam itulah, kenapa ibu pergi, kenapa ibu tinggal kita. Soalan budak-budak kenalah jawab. Kita ni kadang jawab tu dengan, kadang-kadang dah tak ada jawapan, kita bagi air mata je lah. Abang dia, Ayu Wise tu, dia dia dah besar sikit. Dia faham. Dia lah yang menjadi penenang untuk adik-adik dia juga. Dan saya bersyukur sangat sebab Allah tu maha besar. Apabila dia ambil kesayangan saya, bidadari saya, dia gantikan dengan anak dia yang sulung tu. Kalau tengok betul sebenarnya muka dia lebih kurang. Tangan dia sama, figure sama, perangai sama. So dia memang banyak mengingatkan saya dan dia. So tu lah, Allah tu maha besar kan. Sebab bila dia bagi satu-satu musibah ataupun ujian, pasti dan pasti dia takkan pernah tinggalkan kita terkontang ganting kan. Malah dia duduk dengan kita, malah dia bimbing hati kita, malah dia berikan kenikmatan di sebalik musibah. Alhamdulillah saya merasakan kenikmatan tu. Macam contoh urusan rumah dipermudahkan. Banyak benda lah yang dalam rumah ni yang telah berubah 360. Which is itulah nikmat yang saya rasa yang berbalik kepada statement. Setiap dugaan itu pastinya ada perkara baik yang akan sampai ataupun ada hikmah baik yang akan sampai. So saya nampaklah benda itu yang sangat jelas dan nyata. Okay, so itu, tapi dia ya, satu tu je lah apa ni Ustaz and Talib, dia sebagai manusia biasa yang saya rasa betul lah tu macam tu. Saya rasa kehilangan almost separuh saya, maksudnya saya spend time dengan dia. Orang cakap tak adalah lama, tapi 10 tahun yang penuh dengan cerita, penuh dengan kenangan yang luar biasa. And then dia diambil di saat ianya tengah climax kebahagiaan, insyaAllah. Sebab saya masa PKP start yang bila kes tinggi ni, saya terus duduk rumah, tak kerja selama 3 bulan. Saya duduk rumah, memang saya spend time dengan dia. Setiap hari kita akan ada benda yang kita buat, setiap hari kita akan duduk, setiap hari tu Allah tu punya susunan tu dahsyat lah. Dia cakap tak apa, spend time habis dulu. Aduh. Tapi itulah, bila datang rindu itulah saya rasa macam Allahuakbar. Itulah untuk memahami yang dia tu dah tak ada tu, dia boleh faham. Tapi bila kita fikir macam kan, kita macam tak, bukan tak percaya, kita percaya tapi kita entah, saya tak nak cakap macam mana lah. Macam itulah ni. Nak describe tu saya tak ada ayat. Tadi tak ada ayat. Macam kerusi ni selalunya dia akan duduk sini lah. So saya akan terpaksa ambil kerusi lain. Kan? Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.